Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan membahas multimeter kedua ini karena ada yang bertanya, apakah lebih bagus Zotac JT102 atau Deco DM148? Oke, kebetulan ini juga sudah saya gunakan hampir setahun. Ini lebih lama, setahun setengah. Dan keduanya juga baterainya belum saya ganti. Tapi dari awal sudah saya ganti dengan baterai yang ada di pasaran, bukan baterai bawaannya. Dan ini sudah 1,5 tahun belum saya ganti, ini 1 tahun. Oke, menurut saya pribadi, sebetulnya saya lebih percaya dengan merek Deco. Menurut saya untuk sekarang-sekarang ini, kalian lebih baik beli ini saja. Harganya lebih murah. Semuanya persis sama dan ini keunggulannya bisa mengukur duty cycle. Jadi yang akan saya bahas masalah duty cycle, kenapa? Karena hampir semua rangkaian elektronik sekarang menggunakan PWM, yang biasa disebut PWM, dan itu kita butuh duty cycle. Oke, kedua meter ini semuanya hampir sama, bisa mengukur frekuensi, hanya saja ini tidak bisa mengukur duty cycle. Saya menggunakan modul ZKPP1 saja untuk mencoba. Oke, saya menggunakan tegangan berapa saja? Oke, 6 volt. Ini positifnya. Benar, ini negatif. Terlihat, bro? Jadi sebelum saya mengukur frekuensi dan duty cycle frekuensi, kalian harus pahami dahulu frekuensi dan duty cycle. Kalian lihat, kalian perhatikan yang atas frekuensi, yang bawah menunjukkan duty cycle. Duty cycle ditunjukkan dengan persentase. Ini maksudnya 0,050, 50 Hz, dan ini nyalanya. Saya coba frekuensi 0, kalian lihat mati karena tidak ada frekuensi. Duty cycle saya buat 50 dahulu. Oke, sudah 50. Kemudian terlihat, bro. Oke, nanti kalian bingung. Ini LED-nya di outputnya. Jadi output positif, negatif. Saya beri resistor, kemudian LED. Seperti ini. Dan kabelnya ini saya ambil seperti ini. Ini warna red. Ini warna black. Paham ya, bro? Jadi ini sebagai indikator saja. Oke, kalian perhatikan LED-nya. Saya naikkan 1 Hz. Kalian lihat, saya coba naikkan. Dia akan berkedip 1 Hz. Artinya seperti ini. Perhatikan bagi para pemula khususnya. Oke, seperti ini saja. Jadi bentuk gelombangnya. Kalian lihat, misalkan bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi yang disebut dengan satu frekuensi, satu gelombang, dari sisi naik, kalian lihat, sampai naik kembali, sampai sini. Jadi ini disebutnya dengan satu gelombang. Paham ya, bro? Oke, karena ini 1 Hz, artinya 1 Hz itu frekuensi sama dengan seperti rumusnya, ini waktu. Jadi bila 1 Hz, 1 per 1 sama dengan 1 detik. 1 detik itu ada sisi tinggi, ada sisi rendah. Jadi yang disebut dengan duty cycle itu, kalian lihat nyala lampunya ini merupakan sisi tinggi. Dan bila LED off merupakan sisi rendah. Jadi LED ini menunjukkan setengah detik menyala, setengah detik off. Yang disebut dengan 1 Hz. Oke, kemudian kita coba jadi 10 Hz, kalian lihat. Oh, jangan dahulu. Kemudian ini duty cycle-nya akan saya perbesar, kalian lihat. Bila ini menunjukkan 50%, artinya sisi high-nya 50% dari satu gelombang. Bila saya naikkan, kalian lihat. Sisi high-nya, nyala LED-nya akan lebih lama daripada matinya. Bila saya buat 100, maka akan nyala terus. Karena ini digabung. Bila 100, semua gelombang menjadi high. Saya turunkan lagi. Sorry. Oke, saya coba kembalikan ke 50. Paham ya, bro? Masalah duty cycle dan frekuensi. Jika kalian paham, saya buat 50 saja.
Jadi ini sangat penting sekali dalam sistem PWM. Oke, kalian perhatikan. Ini 1 Hz kedap-kedip, bagaimana seperti misalkan PLN 50 Hz. Jadi kalau gelombang 50 Hz seperti ini, sinus ini PLN 50 Hz. LED ini akan on off 50 kali dalam 1 detik. Oke, saya coba naikkan saja sampai 50. Kalian lihat frekuensi pada 50 Hz, LED terlihat menyala terus. Ini terlihat menyala terus, bro. Kenyataannya, sebetulnya ini on off sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Itu sebabnya kenapa lampu PLN bila kalian pasang lampu bohlam terlihat nyala, sebetulnya dia on off selama 50 kali dalam 1 detik. Paham ya, bro? Oke, sekarang ke meter. Oke, saya pindah pengukur frekuensi. Oke, terlihat terbaca 50 Hz. Ini hebatnya multimeter ini dibandingkan ini. Ini bisa mengukur 50 Hz, tapi tidak bisa mengukur duty cycle-nya. Kalian lihat, lihat satuannya Hz terlihat, bro, Hz. Kalian lihat terbaca 50 Hz. Saya coba naikkan frekuensinya. Kalian lihat 0.050, artinya 50 Hz. Saya ubah, saya naikkan. Kalian lihat sudah saya naikkan sebesar 2,1 kHz. Kalian lihat terbaca 2,15 kHz. Meter ini juga bisa mengukur frekuensi seperti ini. Yang tidak bisa, saya pindah modenya. Lambangnya berubah menjadi persen, artinya mengukur duty cycle. Oke, duty cycle terbaca 50%. Saya coba turunkan. Kalian lihat, misalkan hanya 8% duty cycle-nya. Paham ya, bro? Kemudian bila 100% dia tidak bisa membaca, jadi maksimum 99. Ini saya naikkan, 99 masih membaca, tapi bila 100 dia terbaca, kadang-kadang terbaca 0 ya, seperti ini 0. Tapi kalau kalian pahami ini bukan kelemahan, menandakan ini 100. Saya coba turunkan, baru terbaca kembali. Paham ya, bro, kenapa saya anjurkan beli ini? Karena penting sekali dalam mengukur duty cycle dalam frekuensi dalam suatu rangkaian. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.